Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudakara wa tadkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dilal alal khair ibtiga wa jihila wa marubati wa kurbih wa sawabih minallahi ta'ala. Ar-Rabi'u anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlul dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi but'i ahadikum sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin kana alahi wizrun wa kadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Ad-dusur bisa al-musallasa al-amwal wahiduha dasrun. Hadis yang keempat. Hadis ini menceritakan bahwa an-nasan qalu, bahwa sesungguhnya ada beberapa sahabat ada mengatakan sahabat ini adalah kaum muhajirin. Mungkin kalau kita baca secara sekilas sama seperti kehidupan kita yang ditanyakan kepada Rasulullah. Mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, telah pergi ahlud dusur, orang yang mempunyai harta, dengan bil ujur, dengan ujur, dengan pahala-pahala yang begitu banyak. Jadi fuqara ul muslimin, orang fakir daripada kalangan sahabat, mereka iri, ghibtah. Mereka ingin menjadi kaya karena apa? Banyak pahalanya. Kalau kita melihat orang kaya-kaya enak, nanti-nanti bisa bawa mobil atau lain sebagainya. Lah sahabat melihat orang kaya dulu kepingin jadi kaya. Kenapa? Kalau kita kepingin menikmati. Tapi mereka para sahabat tidak apa, kepingin mendapatkan pahala dengan kekayaan. Bahkan di sini disebutkan oleh para sahabat yang mengadu ke Rasulullah, yusallun kama nusalli. Ya Rasulullah, orang kaya mereka sholat dan seperti kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka orang kaya daripada kaum muslimin mereka puasa ya Rasulullah, dan kami juga puasa. Jadi mereka fuqara'ul muslimin di zaman sahabat melihat orang kafir yang kaya, mereka enggak iri, mereka enggak kepingin. Tapi ketika ada orang kaya muslim dan mereka bersedekah, mereka kepingin. Karena apa? Karena kepingin bersedekah. Wa yatasaddaquna bi fudulim amwalihim, dan mereka bisa bersedekah ya Rasulullah dengan apa? Dengan harta yang mereka miliki. Orang fakir miskin daripada kalangan sahabat mereka sholat, orang yang kaya juga sholat. Mereka berpuasa, mereka juga berpuasa. Mereka bertasbih, ini semuanya. Kemudian orang fakir gak bisa bersedekah karena apa? Tidak mempunyai harta yang lebih yang dia miliki. Sedangkan orang yang kaya raya di zaman sahabat sering bersedekah, sering bersedekah. Makanya orang fakir di zaman dulu melihat sahabat yang kaya ini iri, maksudnya ghibtah, iri dalam kebaikan. Lah ini para sahabat menyatakan ke Rasulullah, sahabat yang fakir, yang miskin menyatakan ke Rasulullah, menyatakan unek-unek isi hatinya kepada Rasulullah. Lah ketika Rasulullah mendengarkan pernyataan para sahabat yang fakir ini dari kaum muhajirin ini, memahami apa tujuan mereka menyatakan pernyataan tersebut.
Qala awalaisa kaja'alallahu lakum matasaddaquna bih. Ini seorang murabbi, ini seorang pendidik. Jadi ketika diadui seorang murid buat tidak malah ngedono muridnya, tapi apa? Memberi mereka besar hati, tambah menyemangati. Ustaz, aku ndak hafal karena saya ini orang bodoh dan sebagainya. Oh iya, cene kon iki bodoh saumama. Lah Rasulullah tidak. Ketika disambati mereka ahlu orang yang kaya raya bisa bersedekah, kami juga tidak. Jawabannya Rasulullah apa? Tidak nambah ngedoni, tapi apa? Tambah menyemangati. Awalaisa qaja'alallahu lakum matasaddaqu nabih. Apakah apa yang kalian katakan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan untuk kalian sebisa kalian untuk bersedekah? Jadi oh mungkin dengan keuangan enggak bisa. Karena apa? Karena kemiskinan. Tapi dengan hal yang lain bisa. Innalikulli tasbihatin sadaqah. Karena apa? Setiap tasbih yang dilakukan oleh seorang muslim itu namanya sedekah. Wa kulli takbiratin, dan setiap perkataan seorang muslim takbir Allahu akbar, berzikir kepada Allah, sedekah, bersedekah dikatakan sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap kalimat alhamdulillah yang keluar daripada lisan orang muslim sedekah, dianggap sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan kali orang muslim kalimat la ilaha illallah dianggap oleh Allah sedekah. Dikatakan oleh seorang ulama Al-Qadhi, yuhtamal tasmiyatuha sadaqatan annalaha ajran kama li sadaqati ajrun. Kenapa sih kok zikir alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah dinamakan sedekah oleh Rasulullah? Karena sedekah mengandung pahala dan zikir juga mengandung pahala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, inna likulli tasbihatin sadaqah, likulli tahmidatin sadaqah, likulli tahmidatin sadaqah, likulli takbiratin tahlilatin sadaqah. Kenapa? Karena mengandung unsur pahala. Disamakan seperti bersedekah. Sedekah berapapun mendapatkan pahala. Begitu juga ketika kita zikir dengan apapun kalimat yang mengingatkan kepada Allah mendapatkan pahala. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Dan memerintahkan dengan kebaikan itu termasuk sadaqah. Jadi kita memerintahkan anak kita, istri kita, tetangga ataupun teman untuk dalam hal kebaikan itu dianggap oleh Allah sedekah, baik itu perkara wajib ataupun perkara sunnah. Wa nahyun al munkarin sedekah, dan setiap perkara, setiap kita melarang orang untuk berbuat kemungkaran itu juga dinamakan sedekah. Fihi isyara ila subuti hukmi sedekah fi kulli fardin fi afradil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Bahkan wasawab fil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar aksar minhu fit tasbih wa tahmid wa tahlil. Bahkan memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan atau kemungkaran pahalanya lebih besar daripada sedekah-sedekah dengan zikir, dengan ucapan kalimat la ilallah, bahkan dengan uang. Waqad yata'ayyan. Loh kenapa sih memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran itu lebih besar daripada pahala daripada yang lain? Karena li'annal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fardhu kifayah waqad yata'ayyan wa la yutasawwar wuquhu naflan. Karena kenapa sih memerintahkan kebaikan, melarang daripada kejelekan ataupun kemungkaran itu termasuk pahalanya lebih besar? Karena amal ma'ruf atau nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah, bahkan kadang-kadang bukan fardu kifayah tapi apa? Fardu ain, dan tidak tergambar di dalam amar ma'ruf ataupun nahi mungkar itu suatu sunnah. Jadi kalau tidak fardu kifayah atau fardu ain. Sedangkan tasbih atau tahmid atau tahlil
itu semuanya nawafil sunnah-sunnah hukumnya. Jadi pahala sunnah sama pahala wajib tinggal mana? Ya pahala wajib. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu Imamul Haramain min ashabina an ba'dil ulama, inna sawabal farad yazid ala sawabil nafila bisab ina darajah. Pahala yang kita dapat, pahala yang kita dapatkan karena kita mengerjakan kefarduan itu melebihi kesunahan daripada 70 derajat. Jadi kita melakukan kewajiban sama melakukan kesunahan, mana yang afdol? Melakukan kewajiban. Makanya kita harus teliti apa yang kewajiban yang kita belum melakukan. Jangan mendahulukan kesunahan, dahulukan kewajiban. Karena apa? Derajatnya itu beda. Kita melakukan kewajiban dibandingkan melakukan kesunahan, lebih baik kita melakukan kewajiban perbandingan 70 derajat. Kemudian wa fi buti ahadikum sadaqah, dan di dalam kemaluan istri-istri kalian terdapat sadaqah. Maksudnya kita mendatangi seorang istri, mendatangi istri kita itu dianggap oleh Rasulullah sadaqah. Lah ketika mendengarkan pernyataan Rasulullah wa fi buti ahadikum sadaqah, dan di dalam kemaluan istri kalian itu ada unsur sadaqah, para sahabat bingung, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, ya Rasulullah, apa iya di antara kami mendatangi seorang istri melampiaskan syahwatnya itu ada unsur sedekah, ada unsur pahala? Seakan-akan para sahabat ini menyatakan apa sih? Biasanya ibadah atau pahala itu, pahala itu dihasilkan daripada ibadah yang melawan hawa nafsu. Kan gitu, sholat ataupun zakat ataupun puasa itu semuanya melawan hawa nafsu kita. Lah ini kita melampiaskan hawa nafsu kepada seorang istri, ini dianggap oleh Rasulullah sedekah dan mempunyai unsur pahala. Itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Terus dijawab oleh Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin kana lahu wizrun, apa menurut kalian, apa pendapat kalian, seandainya kali kemaluan-kemaluan wanita itu ditempatkan di tempat yang haram, berzinaan atau lain sebagainya, ketika berzina apakah hukumnya haram? Ya. Apa mendapatkan dosa? Ya. Menunjukkan apa? Ketika ditempatkan tempat yang halal, maka di situ mendapatkan unsur pahala. Fa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga ketika ditempatkan di tempat yang halal, maka di situ ada unsur pahala. Di dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, hirsus sahaba alal a'mali sholihah, keinginan sahabat atas amal-amal soleh. Jadi mereka sholat, orang kaya sholat, puasa, orang kaya puasa, sedekah mereka tidak mampu. Lah aslinya mereka kepingin bersedekah, tapi berhubung uang nggak dia punya, mereka tidak mampu. Bahkan sebagian sahabat itu bekerja bukan untuk dimakan, bukan untuk menafkahi keluarga, tapi untuk mendapatkan fadilah sedekah. Ini para sahabat. Kemudian wa quwwatu raubatin fil khair bi haitsu kana ahadum yahzan ala ma yata'azzar alaihi minal khair mimma yaqdiru alaihi ghairuh. Bahkan mereka sangat ingin untuk mengerjakan kebaikan, sekiranya mereka ini merasa sedih jika tidak bisa melakukan suatu kebaikan yang sebagaimana dilakukan orang yang lain. Jadi mereka melihat sahabat lain mengerjakan, mereka ingin juga ikut mengerjakan. Mereka, orang yang lain mampu untuk bersedekah, aslinya mereka ingin untuk bersedekah, tapi karena mereka tidak mampu, maka mereka wadul kepada Rasulullah. Kemudian anna sadaqah la tahtas bil mal bal rubbama kana sadaqah bi ghairi afdal. Sadaqah itu tidak terkhususkan dengan harta.
bahkan kadangkala dengan selain harta itu lebih afdol untuk disedekahkan. Seperti apa? Memerintahkan kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Fa innahu du'aun ila ta'atillah wa khaufun an ma'asi. Dan amal ma'ruf, apa, memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran itu bahkan lebih afdol daripada dengan harta. Wa kadzalika ta'limul ilmi an-nafi', begitu juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu juga termasuk sedekah dan lebih afdol. Ataupun wa ikra'il Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Wa izalatil adza anit tariq atau menghilangkan gangguan daripada jalan orang muslimin. Wasa'i fi jalbin naf'ilin nasi atau berusaha mengerjakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Wa du'a lil muslimin wal istighfar lahum, kita berdoa kebaikan untuk kaum muslimin, termasuk sedekah. Dan beristighfar untuk mereka, untuk kaum muslimin, juga termasuk bersedekah. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil apa? Yusrul Islam wa suhulatuhu fa kullu muslimin yadid fihi ma ya'lamu ya'maluhu liyuti lillah. Agama Islam itu mudah. Semua ajaran agama Islam itu mudah, baik sholatnya, baik puasanya, baik semua amal perbuatannya itu mudah. Jadi semua yang disyariatkan oleh agama Islam, oleh Allah, oleh Rasulullah, itu semuanya bisa dilakukan oleh orang muslim. Karena ada sebagian orang muslim gak bisa melakukan, tapi di situ pasti ada kemudahan-kemudahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi agama Islam itu mudah, gampang untuk kita kerjakan. Oh, sholat wajib setiap hari 5 kali, 5 waktu. Bagi yang tidak mampu untuk berdiri, dengan duduk. Bagi yang mau duduk, dengan tidur dan sebagainya. Jadi Islam itu mudah. Fakullu muslimin yajid fihi ma ya'malu liyut'abillah. Dan setiap orang muslim pasti bisa mendapatkan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia pekerjaannya, negaranya di mana, pasti di situ ada kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemudahan di dalam agama Islam. Kemudian di sini, di dalam hadis ini bisa kita ambil apa? Ihdharun niyyah fil mubahat. Ketika kita melakukan sesuatu yang mubah, itu kita dianjurkan dengan sangat untuk ihdharun niyyah, untuk niat. Lah di dalam kita mendatangi seorang istri kita, sangat dianjurkan kita untuk niat-niat yang soleh. Kalau kita tidak niat soleh, berarti kita tidak mendapatkan pahala yang banyak. Wa anutasiru ta'at bin niyyah as-sadiqah. Jadi perkara mubah itu menjadi ketaatan jika di situ ada niat-niat salihah. Seperti ketika kita mendatangi seorang istri, apa niatnya? Qadha al-haqqi zaujah, kita melaksanakan hak-haknya istri. Atau kita mendatangi seorang istri bertujuan untuk menjaga kemaluan istri, menjaga pandangan seorang istri, atau menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita dan sebagainya. Semuanya itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan niat. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwa zikrul alim dalilan liba'dil masail allati tahwa, allati tahwa. Boleh seorang alim, seorang ulama menyebutkan satu dalil ketika ditanya, oh dalile ini, oh itu, diperbolehkan. Kemudian ketika orang yang bertanya daripada suatu perkara yang samar, hendaknya dia itu melihat. Oh, takut ustaz rek. Takut apa? Perkara dilihat ustaz ini siap apa enggak. Kalau enggak siap ditanyai masalah itu, jangan ditanyakan. Karena apa? Itu termasuk mengganggu. Jadi orang yang pintar itu harus melihat keadaan ustaz. Aku kalau takut iki ya apa anune. Nah itu harus dimengerti. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.